Adiwiyata SMP Negeri 7 Tarakan mengadakan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah pada hari Rabu 28 September 2022. Pembinaan dihadiri oleh Kepala SMP Negeri 7 Tarakan, Ketua Adiwiyata, Panitia Inti, dan Duta Adiwiyata. Pembinaan ini menyosialisasikan program gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Program ini adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Gerakan PBLHS ini bertujuan untuk mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta merupakan suatu upaya dalam mendukung ketahanan bencana warga sekolah. GPBLHS ini nantinya akan diintegrasikan dengan program Adiwiyata. Program Sekolah Adiwiyata mendorong para siswa menjadi peduli terhadap lingkungan hidup baik di sekolah maupun di rumah. Sekolah Adiwiyata merupakan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam upaya mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelaksanaan lingkungan hidup.